which one you're favourite. Where are you down there? You're on these ones? Yeah, this is more of a raw Sharpie. So that's loads of fresh Scotch bonnets. The one next to it's got Carolina Reaper as well. Really? Hotter, yeah. So that's sharper instantly. This is a lot longer and smoother. So, are these about two sauces then? They're different things. Right? Yeah, thank you. Yeah. Spicy. Can you handle that? Yeah, but it's okay. Ah, but it's spicy. With it. You can add it to any meal and it's oh, really I high think... in umami, so it makes you more flavor wake up. Oh. That's enough. I love it. Excellent. How are you doing? I am the guy. Hello, Daisy. Ibu tawa. Jadi hari ini aku dan teman-teman aku jalan-jalan ke Christmas Market. Tempatnya itu pas sekali di City Center. Jadi aku juga pengen ngajak kalian, pengen nunjukin ada apa aja sih di sini. Yuk kita lihat-lihat teman-teman, semoga menghibur. Yo, Christmas Market ini cukup terkenal loh teman-teman. Bahkan dagangnya maupun pengunjungnya tidak hanya dari York tapi dari seluruh UK. Kalau di kita sih kayak pasar malam gitu teman-teman. Nah, bedanya di sini buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam karena malam di sini lebih panjang daripada siang di saat winter. Yo, Christmas Market ini berlangsung dari tanggal 14 November lalu sampai dengan tanggal 22 Desember bulan ini teman-teman. Nah, ini salah satu stand yang banyak dikunjungi. Wanginya harum banget, aku nggak tahu itu tanaman-tanaman apa, pokoknya unik menurutku. Yang mereka jual pun beragam teman-teman, seperti ini contohnya. Coba kalian tebak ini apa, es krim bukan? Ini adalah, yep, candles teman-teman. Ini adalah lilin yang dibentuk lucu-lucu. Yo, Christmas Market ini dihelat setiap tahun. Jadi setiap tahun, di akhir tahun, dari November sampai dengan Desember pasti ada Christmas Market. Dan di York ini salah satu Christmas Market yang terkenal dan tersibuk di England. Ada salah satu stand yang menarik perhatian aku, yaitu ini teman-teman, aku nemu kayak congklak gitu. Kalau di daerah kalian, permainan ini namanya apa ya? Kalau di daerah aku itu namanya congklak. Ada catur-caturan juga, ada dominos juga, pokoknya ada berbagai macam kayak permainan tradisional maupun permainan yang mengasah otak gitu deh teman-teman. Untuk makanan dan minuman itu banyak sekali teman-teman. Tapi kalau untuk makanan kita harus hati-hati ya, karena banyak juga yang non halal teman-teman. Kalau kalian lihat bentuk dari stand Christmas Market di sini itu sangat unik teman-teman. Itu dibangun dari kayak kayu-kayu gitu dan dihias. Kalau kalian ke sini pada saat Jumat, Sabtu, Minggu itu bakalan full banget. Tapi kalau misalnya kalian datang ke hari-hari biasa itu nggak terlalu full. Banyak sekali yang mereka persembahkan di sini selain dagang-dagangan juga kadang-kadang ada pertunjukan loh teman-teman. Lebih asik lagi kalau misalnya kalian ke sini bersama dengan teman-teman atau keluarga. Jadi kalian bisa sambil lihat-lihat, mau beli apa-apa juga ada teman untuk berbagi atau teman untuk bercerita. Banyak juga yang menjual minuman ataupun makanan asli atau khas dari satu daerah tertentu di United Kingdom ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian penasaran atau kalian pengen tahu, kalian bisa datang ke sini. Selain makanan, minuman, pakaian, sepatu, pokoknya macam-macam kebutuhan rumah tangga, kalian juga bisa dapati ornamen-ornamen unik seperti ini. Atau ornamen-ornamen Natal seperti ini bagi teman-teman yang merayakan. Jadi kalian bisa beli ini dan bawa pulang buat oleh-oleh buat keluarga di Indonesia. Nah, ini toko yang menjual peralatan musim dingin. Seperti ini teman-teman, ini ada baju hangat juga di sini. Kemudian juga ada jaket. Harganya bermacam-macam. Kemudian kalian bisa lihat di belakang ada topi dan ornamen-ornamen Natal.
Kalau kalian capek, kalian bisa datangi restoran atau bar tertentu. Bar di sini ramah kepada anak-anak karena menjual orange juice, hot chocolate, dan lain-lain. Ini gemes banget sih teman-teman. Tuh lihat, kalian bisa lihat ada yang jual buku-buku juga, ada yang jual coaster, ada yang jual pernak-pernik kecil cantik. Karena diadakan pada musim dingin, kalian kalau misalnya ke sini jangan lupa bawa jaket yang tebal. Dari pengamatan aku nih teman-teman, banyak banget ornamen-ornamen Natal yang mereka buat dari kayu-kayu seperti ini teman-teman. Aku nggak tahu, mungkin karena orang sini seneng kayu-kayu atau berbahan dasar natural kayak gitu kali ya teman-teman. Untuk harganya sendiri beragam teman-teman, tapi aku banyak juga nemuin harga-harga yang cukup mahal. Tapi mungkin karena desainnya yang limited kali ya. Kalian lihat nggak ada apa di stand ini? Ya, ini benar sekali teman-teman. Ini adalah olahan dari garlic atau bawang putih. Nah, teman-teman, ini salah satu makanan favorit suami aku, food. Kalau aku sih kurang suka karena rasanya terlalu manis di lidah aku. Kalau aku lebih prefer yang asin dan gurih. Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut yang harus selalu kita ingat agar kita sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu menghormati satu sama lain. Meski aku dan suami tidak merayakan Natal, tapi kami selalu menghormati dan akan selalu menghormati teman-teman ataupun keluarga yang berbeda dengan kami. Dari aku kecil sampai dengan saat ini, aku selalu dibesarkan dan hidup di daerah yang minoritas Islamnya. Baik itu di Indonesia maupun di sini ya teman-teman. Terlebih setelah pindah ke sini, aku benar-benar merasakan bahwa perbedaan itu indah jika kita saling menghormati dan saling menyayangi. Dan aku percaya banget nih teman-teman yang nonton saat ini adalah orang-orang yang luar biasa. Bahasa aku ini udah kayak motivator aja ya teman-teman. Oke, lanjut deh. Aku bakal nunjukin, semoga kalian bisa menikmati ya teman-teman. Aku berhenti dulu deh ngomongnya. Demikian cerita kita hari ini teman-teman. Terima kasih sekali lagi dan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga kita mendapat informasi yang baru, cerita yang baru, dan harapan yang baru. Oke, sampai jumpa.